aneh. Jalan ini munggah loh ini. Iya toh? Aneh. Bukan jalan datar loh. Okay. Coba limo mas. RPM turun meneh. Tetep 40. Ayo. Wah, biasanya gini sekurur. Blackcore pada Innova punya Mas Yuli Yogyakarta. Kuning dimasukkan ke intake yang ngambil dari booster rem. Diatur sepelan ini saja. Jadi untuk 1 liter ini kira-kira 30 menit sampai 1 jam. Nanti akan kita lihat reaksinya. Nah, ini akan kita tes. Nanti kita lihat bagaimana kotorannya. Nanti akan coba ditampung dengan ember berisi air. Nah, sip. Ini airnya masih bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Nanti saat selesai bisa kita lihat bagaimana reaksinya. Kamu turun toh? Lihat toh. Oh iya, turun nih. Di bawah 1000. Oh, ya kan? No, keren toh. Tadinya enggak loh. Tadi itu masih 1000. Oh, manteng itu. Nampak hasil dari gas-gasan yang telah keluar dari Innova Mas Yuli. Banyak bentuk seperti abu. Ini adalah kotoran-kotoran yang ada di klep-klep yang ada di Innova. Demikian juga sebagian dari knalpot ada yang lepas. Bentar akan kita coba bagaimana reaksinya. Teman-teman pecinta otomotif, ini dengan Mas Yuli. Innova tahun berapa? 2010. Cukup tuning aja dulu. Nah, coba dua tanpa digas. Ajaib. Biasanya wis mate. Coba tiga. Kecoknya alun-alun lah, semua wut. Nah ini ya mati om. Coba empat, empat. Keren lah. Lima. Jerundul kayak copet konangan. Ini belum kena telok gosong ini. Telok gosong. Ini belum telok gosong. Ini cuman banyu biru. Sangar tuh mas. Tinggal baca tau. Oh, gue banyak mau ngajar lo. Kayak naluri ngebutmu ngeri. Nah ini begitu buat single Mas Yuli, langsung ya. Gitu. Responnya ngeri tau. Beda ini. Beda tau. Padahal kita kan sambil makan pisang. Orang bongkar apa-apa tangan gue resik kok. Iya. Cuman menginfuskan air biru. Hasilnya kan balung gereh loh, ngeri. Ya, disenggol ini. Ini tak kasih. Mana kan ngomong jenengan? Ojo pasang blekor saya, ya lah. Tuning dulu. Soalnya Innova tuh asli ini monster mas. Dia 2000 cc loh. Cc-nya. 2000 cc, tapi tenaganya kayak kebekep gitu. Tenaganya itu habis di klep-klep sing bocor, kompresi bocor gitu. Dan ini jenengan tadi kayak overhaul loh mas.
overhaul nek neng ngene bengkel resmi 3 juta loh. Waktunya seminggu. Kowe ora beres-beres. Ini belum yang lain-lain. Iya. Ini 30 menit wis. Nokcer ya kan. Langsung enak toh. Gigi 3 rasa gigi 1. Biasanya itu tetap klak-klak-klak-klak. Kepong lu sudah gak ngamor. Basio kampung ini kalau Dewi semua. Nanti kepala sukunya keluar gitu. Oh iya kayak semua kayak ugal-ugal ada. Dan lagi mbok penyak tenan 200 mas. Iya, tenan. Garek nganumu, remmu kuat apa enggak? Rem sama karo kaki-kaki. Iya. Nah, itu stabil semua, mentok loh, Mas. Wah, itu iya. Belum blekor. Blekor mesti mentok. Blekornya gampang, nyusul, enggak apa-apa. Padahal Jogja nih, Bego. Sesama Jogja kan dilarang saling mendahului. Tapi menginspirasi, Bego. Pokoknya biro, 2 apa 3 nih? 2 ya. Biasanya gak tau lo. Biasanya cici? 1. Alah. Coba 4. Ben, munggah ya wis Ben. Aku ini monster kok. 4 RPM biro. 1000 ya? 1500. Bisa 40. Bisa. Mulak lo. Wah kan tenagamu pasti mesinmu kayak baru, ya toh? Karena air biru mesin jadi baru kok. Oh, biasanya suruh. Wah, mesin memang mati. Iya. Mati malah. Wong gigi 5. Jadi kan rambungin tega. Ora tega mesake mesinnya. Nah, saiki kejem. Ya toh. Karena mumpuni. Karena dia wis pulih, Mas. Istilahnya apa ya? Tenaganya yang asli dia tuh wis balik gitu. Tenaga aslinya dia wis mati. Ya, limo ini wis deg-deg-deg-deg. Ini limo ya. Kayal ya. Dan kalau setelnya bengkel resmi ya mungkin iso. Enggak bisa. Ini limo ini. Lima. Apa ya apa metik ora dipindah-pindah. Copot ya komplit. Ayo. Aku metik wae. Mana itu Mas? Kadang-kadang mobil manual rasa metik karena ya. Kita nggak perlu pindah gigi pindah loh. Gigi ya. Nah, mobil metik rasa manual. Tariannya ngeri, Mas. 5 tau wis rasa. Tenan, iki tekan bandara 5 terus kok. Iya toh? Enggak pernah ngirit. Iya ya. Mesti ngirit lah. Nah, ini RPM sebelum 2000 wis wicak loh tadi. Lah ya. Jas gandas toh. Tenaganya tuh lain. Beda. Fresh. Iya. Dikumbah banyu loh. Saya kira saya Pak Imawan yang jeruk. Makasih ya Pak. Iya. Makasih Pak Imawan. Ya, ya. Super elok tuh Mas. Padahal aku ngomong sama Mas Yuli, bener tuh. Jadi kan masih bingung karena mobilnya. Udah jangan penyawa. Bila anjar ini. Gari mesti satu sama. Ya lo, satu sih. Menggok yang perawan. Ayo perawan ya. Lo. Ah, tahu no nyabrang lo. Ayo. Wes rame ta ini wes rame dia aku sing rame iki lagi. Ya lo, 3 lagi. 3. Empat atau satu swidak satu puluh. Tadinya om oper gigi tiga sih orang tidak ada jondelan kayak gini tuh. Oh iya, nggak ya, ada. Jadi lemes ya. Ah, lagi tiga kan jondel kayak satu tuh Mas. Iya. Kan jenengan dari satu ke dua toh. Jadi nggak ada gergete gitu loh. Ayah, ada lagi lu ngejeporo ngiret tuh. PP masih separuh nih aku bilang. Mantap. Nih coro gini loh. Nah, jenengan kan nggak perlu dalam-dalam ngegas sih. Iya. Ngegasmu kan nggak dalam toh. Ayo. Jos Gandos. Jos Gandos. Monggo teman-teman yang belum
Segera. Baru minum air biru 300.000 ya toh? Mabok sopir. Mas. Wah, jadi kali ya titis ya. Tanpa injak gas. Glinding. Tanpa pindah gigi. Tanpa pindah gigi. Edan. Ngeri, ngeri. Balung greh. Mas. Powermu lo 5 lo Mas ya. 5. 5 RPM 2000. Oh iya. 5 rasa 2000. Heeh. 5 rasa 3 toh. Iya toh. Gigi 5, powernya 3. 3. Nah, iya. Ngisi terus. Ngisi terus. Nah, tetap black core harus. Iya, black core wingi dari Mas. Dikit kayak diresi se, ceritanya diresi. Iya. Berapa ribu lagi? Ya, nek iso, nek iso 5.000. Kilometer segini lho. 188. Oh, kan gonku. Ngopo nggih? 230. Ini mobil tuwek lho. Ini 2016. Iya. 2010. Aku yang ngerti dia, naik Grab kayak apa caranya. Oh iya. Jadi recommended? Siap, mantap. Mantap. Langsung pasang.